Sidang kasus pembakaran satu keluarga di Jalan Tinumbu, Kecamatan Talo Makassar, Sulawesi Selatan pada Agustus silam berakhir ricuh. Keluarga korban yang menyaksikan jalannya sidang di Pengadilan Negeri Makassar tiba-tiba mengamuk saat JPU tengah menggali kesaksian. Keluarga korban mengamuk lantaran saksi membela dua terdakwa yang merupakan sindikat besar kartel narkoba di Makassar. Keluarga menganggap para terdakwa tak layak mendapatkan pembelaan lantaran telah berbuat keji, membunuh 6 orang dengan cara sadis dibakar.